enchantée. Halo, halo. Kita kali ini akan sedang memanen nih kangkung serimpi dari Panah Merah. Ini sudah potongan yang kelima kali. Ini daunnya masih agak sempit ya, masih bisa sempit. Cuman ini agak terkena karat putih nih. Tapi nggak apa-apa. Kita coba. Ini kayak gini. Tutorial cara membersihkan kangkung dengan cepat. Ini kita ikat. Ikatannya agak besar kalau di sini. Kira-kira kalau ditimbang ada mungkin 3 sampai 1,5 kilo. Jadi hasil cantikan yang tadinya kangkung kayak gini, kita pilih jadi kayak gini. Setelah kita halo, ini caranya kita potong, campur aja sama rumputnya sekalian. Seperti ini, kita tumpuk di sini. Kita sengaja panen pagi-pagi buat dijual di pasar pagi biar kelihatan masih segar. Lanjut, kita ratakan supaya kelihatan lebih rajin dan rapi. Udah, sampai sini saja pembahasan kita kali ini untuk pemanenan kangkung. Saatnya kita kembali ke pasar. Semoga-moga laris ya. Bye.